Kita tahu ya di Papua ya secara umum sebenarnya kondisinya aman, tapi ada beberapa daerah yang kita plot masih terjadi kerawanan terhadap gangguan keamanan ya, oleh kelompok-kelompok separatis tadi. Jadi mereka di sana dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di distrik-distrik maupun kabupaten yang sudah tadi kita plot di pos-posnya mereka, sehingga masyarakat dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan putarnya dengan aman. Ya kita tetap sabar menunggu, tetap kita tidak mau secara frontal sehingga tambah terjadi timbul korban. Ya kita tetap adakan pendekatan secara persuasif melalui pemerintah daerah, ya Bupati juga, para tokoh agama, tokoh masyarakat. Kondisi pilot saat ini bagaimana, Pak? Kemarin sudah disampaikan dari Kapolres itu terakhir, jadi masih aman. Yang dari kepolisian kemarin sudah disampaikan. Kondisinya seperti itu. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.